disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kepadanya lah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara sudah diberikan. Pasar ini kan harus dikembangkan seperti disampaikan Pak Wali tadi, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Buah khususnya. Nah, supaya pasar ini bisa berjalan dengan baik, yang pertama kita harus menciptakan suasana bersih. Jadi prioritas pertama adalah membersihkan pasar dari sampah. Itu yang paling pertama. Yang kedua harus aman. Jadi pengamanan ini salah satu yang kedua prioritasnya. Nah, yang ketiga itu harus nyaman. Jadi nyaman itu bisa transportasi yang macet, bisa juga lalu lintas orang dan barang di dalam pasar itu tidak baik, bisa juga bangunannya sudah kumuh. Jadi revitalisasi dan renovasi pasar-pasar itu juga menjadi prioritas ketiga. Nah, yang keempat tentu adalah konsolidasi aset. Aset ini kan sekarang harus dicek 7 pasar itu mana batasnya, mana suratnya, mana sertifikatnya. Kalau sudah perusahaan kan harus jelas semua. Nah, karena dengan adanya inventarisir, karena kalau sudah jelas status aset itu, kita bisa mengolah di situ. Nah, sehingga jelas nanti mana pihak-pihak mana yang harus dikoordinasi dengan pemerintah daerah. Misalnya PKL. PKL itu apakah ada di dalam lingkup pasar atau di luar kan? Kalau di luar kan nanti dinas perindakop, satpol pp, pemerintah lah. Jadi nanti PD ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu. Termasuk sampah. Kan PD itu kan tidak punya truk angkut segala macam. Sedangkan sampah paling banyak kan di pasar. Nah, ini harus ada kerjasama dengan dinas kebersihan, dengan pemerintah. Yang kelima juga adalah mengidentifikasi secara detail seluruh kios-kios, los maupun tempat-tempat usaha yang ada sekarang ini. Berapa yang berisi, berapa yang kosong. Nah, yang kosong ini kalau nanti sudah direnovasi, kita akan menawarkan kepada kawan-kawan pedagang kaki lima di sekitarnya. Kenapa pasar itu tidak menarik buat pedagang maupun buat konsumen? Karena tadi, tidak aman, tidak nyaman, dan tidak dapat dipercaya. Jadi, mungkin akan ada pendekatan-pendekatan di dalam revitalisasi dan renovasi itu, bagaimana para pedagang bersedia masuk ke dalam dengan sosialisasi yang baik. Memang keberhasilan pasar ini harus masih banyak, harus dikoordinasikan juga dengan sekitarnya, stakeholders. Jadi, sekitar 17% dari jumlah kios ya. 17%. Iya, ya. Jadi dari 6.000 sekian kios los kita itu sekitar 1.800-an itu masih kosong. Kenapa kosong? Kan persoalannya itu. Tadi ternyata kita cek bangunannya bocor. Terus kumuh, lalu lintas orang sempit. Orang sekarang jualan di gang-gang jualan. Aroma kan. Nah, jadi nanti dengan adanya ini itu kan semua dilakukan penertiban. Jadi tahun ini salah satu yang fokus tadi saya katakan revitalisasi dan renovasi itu, tahun ini kita akan menyusun rencana induk untuk 7 pasar itu. Apa itu? Iya, rencana induk tadi, revitalisasi dan renovasi. Nah, akan ada rencana induk itu, nanti kita akan tawarkan ke pemerintah. Untuk karena pasar kan nggak punya uang, iya kan? Ya, kita tawarkan pemerintah daerah, kalau nggak punya ya kita tawarkan pemerintah provinsi, nggak punya kita nasional. Jadi yang penting direksi ini harus bekerja mencari anggaran uang agar itu pasar bagus. Ini pasar ini kan pasar pemerintah, bukan pasar tradisional, bukan swasta. Pasar pemerintah itu tidak melulu cari untung, Bung. Nirlaba. Bukan nirlaba, tidak melulu cari untung, tapi cari pelayanan kepada masyarakat. Karena ini tugas pemerintah yang dibebankan kepada PD. Di sisi lain PD harus untung kan, supaya tidak menggerogoti APBD. APBD. Nah, kalau kita pinjam ke bank, bisa aja bank bersedia membayar. Tapi kan tarifnya nanti naik, Bung. Menjerit pedagangnya, dia malah hengkang. Jadi ini harus dipikirkan, takutnya kontradiktif gitu loh.